Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya ke-16 sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada hari ini tanggal 22 Desember, Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya menggelar berbagai rangkaian acara. Acara ini meliputi lomba bazar hidangan Nusantara sekaligus juga lomba memasak dan ada penampilan kulintang dari para ibu Dharma Wanita. Bagaimanakah kemeriahan dalam Hari Ibu yang diadakan oleh Dharma Wanita Universitas Brawijaya? Berikut liputan selengkapnya. Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, selaku Pembina Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Nur Muhammad S.Ms. dan hadir di sini Dekan Fakultas Ilmu Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Bambang. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya, Ibu Titi ke-87 dalam keadaan sehat walafiat.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi yang meluangkan waktu dalam di sela-sela kesibukannya untuk hadir bersama kita. Kami ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu semua yang dari pagi tadi sudah memberikan semangat untuk berlomba. Jadi jam 7 pagi sudah banyak yang datang ke sini untuk menyiapkan lomba yang diadakan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Dr. Herwinda Brahmanti, M.Si, S.Pkk, yang bersedia sebagai pembicara dalam acara hari ulang tahun Jemaah Persatuan Pembangunan. Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan keputusan Ketua Umum dan Mewarita Persatuan tentang petunjuk teknis pelaksanaan hari ulang tahun Mewarita Persatuan ke-17 tahun 2015, bahwa peringatan hari ulang tahun dan Mewarita diintegrasikan ke hari-hari besar, yaitu Hari Ibu. Peringatan kali ini dengan judul peningkatan kualitas, peningkatan kualitas hidup perempuan menuju ketahanan keluarga. Tiga kata yang melekat pada Dharma Wanita adalah wanita, istri, dan ibu. Sebagaimana hadis, wanita merupakan tiang negara. Bila mana baik para wanitanya, maka baiklah bangsa dan negaranya. Sebaliknya, bila mana bejat akhlaknya, maka bejat pula negaranya. Peran dan tujuan itu sangatlah penting bagi suatu rumah tangga maupun masyarakat bahkan dalam negara. Maka para ibu harus dapat menjadi panutan dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Pada kesempatan kali ini Dharma Wanita Persatuan dalam menyambut hari ulang tahunnya mengadakan pertama adalah dari tadi pagi mulai jam 8 lomba masakan tradisional Nusantara yang diikuti oleh anggota Dharma Wanita dari 12 fakultas, 3 program studi, dan kantor pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yuslim, dan Bapak Dekan Pia, Bapak Profesor Dr. Bapak Supriyono, selamat datang dan terima kasih telah hadir di acara Ibu-Ibu dan Wanita Persatuan Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Ibu Dewan Kehormatan kita, Ibu Bapak Kuwito yang telah bawa hari ini. Sebetulnya banyak ya Ibu-Ibu yang kita undang, tapi yang hadir hanya Ibu Bapak Kuwito. Kemudian yang saya hormati Ibu Herwinda Brahmanti, M.Si, S.Pkk, yang pada hari ini akan memberikan ceramah kepada Ibu-Ibu sekalian tentang kesehatan kulit. Dan yang saya hormati
sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di sini. Sekarang dari tanggal 22 Desember, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu. Dan sekaligus karena wanita persatuan Universitas Brawijaya memperingati hari jadi data wanita persatuan Republik Indonesia.